Jaruk jaruk manuk. Jadi pelawak kartel. Percuma Dani nulis Studio Legend, apa punya dia channelnya Legend. Channel Legend. Lebih legend kita. Bukan lagunya Dani. Dani ruwet. Maunya ruwet, makanya orangnya ruwet. Wow. Maunya minum yang lain. Ini siapa nang? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Potong! Gancuk! Aku tuh macet. Di depan ini setengah jam foto-fotoan sama pegawainya. Mas Ari Purwanto mana sini? Tadi mas dibawa foto-fotoan berapa lama? Setengah jam ya? Iya. Ah. Mas Ari, kalau emang di bawah hafal berapa sapam di bawah? Ada 7 tadi. Mobil lu di luar kan? Enggak boleh masuk, gua di dalam. Gua di dalam lah. Ya, enggak di luar. Lah ini di sini. Ditaruh luar mobil lu. Bukan. Mobil luar. Mobil. Mobilku dekat kolam renang kok. Siapa yang keluarin? Masa dikeluarin mobil gua? Mobilnya judinya kan di luar kan? Eh. Yeah. Dikeluarin sama Sanang. Siapa yang keluarin? Enggak tanya drivermu. Mana? Emang iya ditaruh di luar, aku bingung juga. Apa? Karena ada mobil masuk tadi. Ini mau ngapain, Nang? Ya nunggu lu. Nggak ngapain nunggu? Sepak bola. Ini mau rekaman. Ya. Kok mobil gua nggak boleh masuk, mobil Mas Ari bisa masuk? Boleh, kata siapa nggak boleh. Masukin semua kalau perlu. Nggak cukup garasi. Masukin mobilnya, mobil Mas Ari suruh keluarin. Oh iya benar tapi. Iya beneran. Gua juga kaget lu kok di luar, iya nggak cukup. Lu kok saya boleh masuk? Ya Pak Ari beda ngomong gitu. Oh. Sumpah. Tanya lu semua saksinya banyak. Aku juga bingung. Lu tahu enggak ada kabar baru mantep? Apa? Nih, kabar keren banget. Gila. Koron konferensi persnya enggak sih? Vlognya tuh wabrak-tabrakan semua. Sama semua. Sama semua isinya. Sama semua isinya, Pak. Kalau dia udah banyak lah. Coba sebutkan yang paling kanan dari TV mana? Biro. Dermansa. Sama. Ngapain lah banyak-banyak kamera? Lima TV. Orang satu hari katanya 10 konten. Buat produksi sendiri-sendiri di luar kamu gitu. Yang enggak. Oh, okay. Ngobjek-ngobjek gitu. Mungkin Gojek. Nang macet nang gila. Gua 2 aja, Mas. Gak di mananya sih? Dari mulai keluar Bintaro sih, dari Cempaka rumahku udah gila, Mas. Gila. Kok bisa sih kan gak ada sih? Tapi tadi Mas Ari kan bilang jam 6 jalannya. Yes banget. Kem, lu jujur sama gua pasti gak jam 6 jalannya. Oh enggak, memang enggak. Jam 7.15 serius, sekarang emang nungguin kabar kan? Nih, yang tadi di gua. Tadi gua bilang. Iya, kan gua nungguin katanya. Dia kan gak muncul-muncul kan? Gua itu sekali janji ngomong. Nih, dua macet ya, Anang udah muncul belum jam 7 nih? Macet berat coach, udah 2 jam setengah. Lu Anang mana nih? Ini gua lagi syuting. Ya kan muncul. Nah, 19.15 baru muncul kasih send lokasi. Dari tadi dicariin diem aja 19.16 kita berangkat. Jadi kita mau syuting trio lanjut dan kabarnya kan gua tanya, mana Mas Ifnat? Kan kita janji kan kemarin udah ditepuk. Katanya mau terus dihubungin siapa yang hubungin? Iya dong yang cewek kemarin. Kan gua bilang, iya kan Mbak Fida kan bener Mbak Fida ngomong, nih. Aku kan enggak disuruh. Kan kita enggak ada asisten waktu itu. Terus akhirnya kan kok kelamaan gua dulu sama Irfan tuh biasanya kalau kita jam 6 dia jam 5, setelah dia bagi pasti dia siapin gua bilang, dulu. Udah jam enggak ada nih. Akhirnya datang Mas Anang abis ngomel-ngomel ke sana datang ke sini ternyata belum ditelepon. Dan belum dihubungi. Jadi kita pulang aja. Kita makan aja ngelawak ya Nang. Ayo lah Nang, kamu lucu loh Nang. Lucunya gerawak gitu maksudnya. Iya, iya. Perutnya lebih menunjuk perut-perutnya. Iya. Perotot sekarang. Gue pas covid kemarin kacau. Lu kemarin masuk lebih turah kenapa? Itu enggak gua mau tanya. Wah, diarahkan. Bener dia, enggak gua diingatkan bukan diarahkan beda. Kalau diarahkan berarti dia yang punya. Udah selesai, jangan diingat-ingat lagi. Kan aku udah bikin itunya apanya? Lu ya kena opo maksudnya? Ya udah tidak boleh disebutkan. Oh, karena sudah menyangkut juga produk yang endorse kamu. Oh, ya. Kan kamu juga emang menyuruh untuk udah gitu kan. Pasti kesalahan teknis semata. Ya udah kesalahan teknis semata gitu. Yang penting semuanya selesai baik-baik. Itu lari lasuh kalau sudah keluar bijaksananya. Kalau sudah keluar mas. Kalau belum keluar? Belum mana? Pusing. Apa? Ruwet. Enggak, tapi bijaksana kamu menyelesaikan. Iyalah. Nang, ini loh, aku tuh mau promo terus terang aja ke temen. Apa itu? Ada Hermansyah. Aku mau 1 juta. Ini udah 966. Oh iya. Gua lihat. Buat subscribernya The Hermansyah.
please langsung subscribe Ari Lasso TV. Buat subscribernya Judika Official, Judika Studio, DAD Entertainment tuh. Banyak subscribe. Banget sih. Iya, gua. Gua padahal belum mulai udah 3 channelnya. Ini TV gua semua. Mereka ntar share sama gua. Iya. Yeah. Kayaknya Pak Hari Tanu harus belajar sama dia deh. Iya. Pak siapa? Pak Hari Tanu. Kalau Kairul Tanjung? Belum belajar sama dia, Kak. Terus siapa lagi? Pak Hari Tanu, Pak Hari Tanjung, Surya Paloh, Pak Fofo. Pak Fofo. Jadi yang punya televisi, jadi kita sebut aja RCTI, Metro TV, SCTV, MNC Group, MNC Group. Siwi juga berarti. Iya, Indosiar. Kayaknya perlu belajar sama Judika. Kita belajar aja yuk. Ya, gimana caranya punya 3 TV langsung? Jadi tinggal berapa jumlahnya tadi? Tinggal kurangnya 30 ribuan lagi lah. 30 ribu. Ya, lagi 30 ribu itu dalam hitungan 3 detik. Akhirnya. Kok ada ininya gitu? Kan panas dah hasilnya. Liwanya akeh. Orangnya banyak hari ini sudah kayak. Nih guys, kita mau produksi lagu nih. Belum rahasia. Gila. Rahasia masih. Udah pasti bisa ditangkap kamera tuh tadi. Saking lambatnya tuh. Apa judulnya tadi coba? Jaruk manuk, jaruk manuk. Jaruk garuk. Gue masih sama editornya. Tepake jancuk. Editor ini dia kasih banget siapa editormu yang mana? Oh, ada di atas. Panggil. Udah, ya udah aja deh. Oh, tadi pelawak katel. Oh, tadi pelawak katel. Baru tahu kan aslinya langsung tahu semuanya tahu ini sudah tahu lah Jawa Timuran ini kapan rekaman kalau kalian nyusul terus nih biarin kita rekaman dulu kita. Enggak kita mau panggil Irfan Nadga nih ikut telepon tadi nggak diangkat kan ini. coba lu so oke kan Irfan lawai kacamata udah ketawa. Bisa nggak kesini? Iya kan mas, di studionya Mas Anang. Iya, untuk ini mengatur vokal kita. Trio lanjut. Ini siapa? Ini nyambung juga, Irfan juga. Kok? Bukan. Ini Irfan siapa sih? Ini lo, Irfan director ini. Lu udah telepon belum? Ini bukan yang terjadi. Irfan Hakim pasti. Irfan Hakim. Pas. Ada kasus. Dibawa ular ke sini. Iya kan? Nang minta senang binatang. Sorry nang, aduh nang. Sorry. Kayaknya Irfan Hakim yang ditelepon. Iya, ini nggak angkat tadi. Makanya kan udah kita sendiri. Ya, kita sendiri. Judika kita habiskan. No. Itu belah-belah. Enggak, nanti jadi kita. Ini bukan trio lanjut nanti. Apa? Lasidos trio nanti. Enggak. Trio batak. Enggak menandakan bahwa kita mampu bertiga untuk membagi-bagi. Emang kalau ada vokal director kita nggak mampu. Mampu aja. Ini aja sampai ref 2 kita keluarin ganti-gantiannya. Nah. Nanti kalau yang pecahan-pecahan ini kita datang lagi, lumayan tambah satu konten lagi. Oke. Jadi Lasso lagi sehat. Cuma lagunya berarti nggak jadi. Lasso lagi sehat. Gimana ngomongnya? Lasso lagi sehat. Nambah satu konten. Iya lumayan. Terus kita kerjainnya sampai mana? Ya kita kerjain aja ganti-gantian yang kayak kemarin. Part-partnya dulu. Part inti. Ref pasti take semua bareng. Setuju. Sama ngasih layer suara duanya yang rap. Iya, setuju. Masalah nah yang saut-sautan kalau bisa aja. Yep. Ajar aja gampang kok lagunya Anang mana ada yang susah. Tapi iya. Enak. Lagu enak enggak ada yang susah. Tapi itu selalu yang lagu muda tapi lagi muda. Bukan lagunya Dani. Yang Dani ruwet. Maunya ruwet, makanya orangnya ruwet. cari masalah. Nah, itu buat judul ya game ya. Iya. Dani orangnya ruwet. Karena lagunya ruwet. Selalu ngomong lagunya Anang penteng-enteng. Tapi kan lagu yang penting. Tapi enak lagumu enak? Enak dong. Tapi tak begini. Enak enggak? Tapi enggak begini. Enak. Enak beneran. Enak kok. Tapi Mas Dani juga enak enggak terlalu. Lah enak, cuman kadang-kadang ruwet. Kornya. Atau emang dibikin ruwet sama dia? Menurutmu itu dibikin? Sebenarnya lagunya enggak ruwet. Orangnya ruwet melahirkan lagu ruwet atau gara-gara lagu ruwet terus orangnya jadi ruwet? Bukan.
Emang orangnya ruwet. Aslinya udah ruwet. Makanya kapan kita bertiga harus ketemu dia? Supaya makin ruwet. Gak bener. Gua punya pokoknya habis kita rekaman ini. Kalau perlu habis kita bikin lagu ini kelar, kita datang kelar. Kita datang ke Dani. Kita pamerin. Kita pamerin. Lu dengerin Dan. Sampai lu ngomong gak enak apa sih? Dan. Terus kalau misalkan dia ngomong gak enak, ya udah ya kita pulang aja. Iya. Gimana Mas Dani enak kalau gini? Sangat. Pasti maunya itu. Sangat, sangat. Gak enak. Waduh. Bener, gue mau datang kita bertiga ngomong sama Dani. Lu dengerin deh. Gua kamu pernah apa yang dia bilang? Aku ini pertama kali lu nang kesini, nang gila. Lu. Iya, pertama ya. Kita termenan puluhan tahun. Termenan ngomong. Iya, berteman. Iya, berteman puluhan tahun. Sama dia tadi muter udah. Susah. Eh kapan ini udah? Sekarang kita rekaman dulu. Ya udah, teman-teman. Subscribernya Anjudika The Hermansyah Rasu TV. Kita mau bikin karya. Yes. Supaya kita kreatif ya, Nang ya. Harus kreatif. Masa Covid seperti ini harus karena Covid enggak jelas jangan ditunggu, tapi kita harus yang harus move on. Ya. Move on, tetap berkarya. Ke mana? Move on-nya? Ke rumah Dani. Mas Anang masih jadi cepet-cepet. Yang penting lanjut. Cepet naik. Yang penting lanjut. Aku duluan. Yang penting lanjut. Yang penting lanjut, yang penting. Oh, ya upload bareng aja. Iya, janjian. Iya, upload bareng ya. Kapan-kapan enggak apa-apa. Nanti jam 2 malam ya. Enggak ada yang nonton. Sahur. Yang penting lanjut. Ya, editornya jondol. Ternyata janjian enggak diedit semuanya. Langsung gelondongan. Wah itu kacau emang nah, main saya ini emang. Kita lanjut. Oke, kita kerja dulu. Kita kerja, nanti kita syuting lagi terakhir. Oke. Waktu? Jam 9 pas. Ya, jam 9 pas. Wih gila cepet. Lu enggak selesainya. Selesai, kita bikin jam setengah jam lah ya. Setengah jam lah. Udah legend lah kita. Ya, legend lah ya. Iya. Percuma Dani nulis studio legend apa? Punya dia channelnya legend. Channel legend. Channel. Lebih legend kita. Itu Dani gue legend. Oh, legend. Kamu gak takut sama Dani? Hah? Gak takut. Eh, takut mah botak. Saya mau kasih tahu kalian semua, lihat di belakang. Kalau jadi orang tuh, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan dibalik. Ambil buruknya, buang baiknya, jangan. Ambil uangnya, buang dompetnya. Copet banget tuh. Ini kalau kata netizen gini lah. Bercandaan om-om ini. Iya benar. Ini asli bercandaan bapak-bapak, gak jelas. Mas izin dulu kalau foto mas. Kerja yuk. Ya kerja yuk. Kangen aku lek. Apa mbak? Wow. Yuk. Maunya minum yang lain. Ini siapa Nang? Pacar gua. Mantan. Mirip pasti Anti ya. Ya mirip ya. Ya Santi. Lina Santi. Iya Santi. Oh iya ini. Aku karena sih. Ini kan di aku ya ini ya aku profesional. Ini diambil dalam rentang waktu yang beda kan? Enggak. Loh kok bisa? Satu studio. Oh beda lighting ya Nang ya. Beda lighting. Ini tak pikir kayak mirip Tiara yang menang Idol. Mirip ya? Yang ini yang kanan nih. Wayuan Gucu. Lu ya pasti. Ini mirip ada mirip. Kayak ada apa ya, kalau ini Asanti nih aku yakin tadi, ini Asanti nih, Asanti banget nih. Ini tuh ada perpaduan antara siapa? Anang dan Asanti. Situ juga. Ada siapa ya? Siapa ya? Ada Sopela jubahnya matanya kan? Iya benar cantik. Ini ada kayak Puri Mahadewi, ini Puri sedikit nih. Ini yang paling kiri atas nih. Puri siapa? Mahadewi. Mahadewi. Mirip kiri, sebelah kiri ada Purinya, serius. Tapi semuanya cantik. Ini enggak. Karena dia laki-laki. Iya. Yeah. Harus dong. Mantan ya, Mas? Mantan. Enak Nang Mas? Apa? Enak. Enak. Ini lo sound-nya. Enak. Seri mulat. Udah stop dulu. Jadi kita kerja dulu, teman-teman. Iya. Dadah. Bye. Kepadamu. Sangatnya bareng ya. Sangat cintamu nya langsung barat cintamu cintaku gitu. Kan cintamu Nang cintaku tuh kalau asin cintamu yang ku inginkan yang ku inginkan itu gimana sama aja dulu ya.
Ya, kamu tetap lead-nya dulu aja. Ya, tetap lead-nya dulu. Dan kita tetap ngikut aja, kita take aja. Siap. Terus. Ya udah, mendingan first 3, Rambu. 3. Ya udah lu bagi-bagi lu tulis deh. Ya udah, apa lagu? Kita ngikut habis itu. Enggak, yang ini bener-bener gua mau ngikutin pikiran lu aja. Gue juga ya, lu ideein, kita misinya di mana, kita langsung eksekusi. Iya. Gitu. Semuanya ngalir ya. Iya, ngalir, ngalir. Teman-teman semua, akhirnya malam ini selesai. Jadi album apa single kita udah selesai take vokal. Jangan lupa support terus lanjut Lasso Anang Judika supaya single kita bisa menyenangkan kalian semua dan itu lebih kita... dari dua kali, Man. Oh iya. Ya, supaya mudah-mudahan karya kita ini bisa menghibur banyak orang. Betul. Mas Anang? Jadi nanti kalau udah keluar jangan sampai tidak dibikin trending. Ya, support terus lanjut trio lanjut dan doakan kita selalu sukses bersama. Mudah-mudahan bisa menghibur, menginspirasi Indonesia. Indonesia bisa menghibur Indonesia. Dan lanjut terus. Gua sendiri. Lanjutnya bareng dong. Iya, 3-4. Setiga. Lanjut yuk. Lanjut nih. Ya. Lanjut terus. Oke. Okay. Jadi lanjut nih. Lanjut terus. Ambil baiknya, buang buruknya. Ingat. Aku pamit ya. Pamit ya. Terima kasih untuk informasi-informasi yang tidak mungkin didapatkan. Aku enggak tadi kok nanti ya. Iya. Oh iya. Bukan aku ganggu. Semuanya bye. Bye semuanya. Dinasihatin yang pertama tadi. Yes. Ya, benar ya. Jangan. Tolong ya Mas gitu ya. Mas Ari, tolong. Aku udah enggak bisa ngatasin. Oh, gitu. Jangan bikin kamu yang jangan gitu. Bikin ini dong. Lambe nih. Aduh. Lambe. Ini Mas Ari emang suka gitu. Suka bikin enggak perpecahan di dalam persen. Tadi kamu sendiri. Aku enggak ngomong gitu. Loh. Aku kepadamu sangat tuh jujur banget Mas Anang, cinta banget kepada siapa? Apa? Ini lambe ini rusak. Kan aku nanya tinggal jawab kepada Asyanti apa susahnya? Mas Anang udah Mas Anang Mas Anang Mas Ari. Enggak. Oh iya. Asyanti bye, makasih ya.